Oke teman-teman, kali ini ya guys, saya dimana kita bakal lanjut sebuah game Troublemaker versi Android, yaitu Berandal Sekolah. Oke teman-teman, kita langsung let's go guys, terakhir kalinya cuy. Kalian bisa lihat teman-teman si Ucok ya guys, kasian sekali teman-teman. Ternyata si Ucok itu adalah anak di luar nikah. Dan bagi kalian teman-teman yang mau download, kalian bisa cek ya guys ya di Play Store-nya kalian. Kalau misalnya di Android, kalau misalnya di iOS, kalian bisa cek di App Store. Tapi gue gak tau guys, kalau misalnya di App Store apakah mungkin ada teman-teman atau mungkin belum rilis ya guys ya. Tapi kalian kalau bisa pengguna Android sudah ada ya guys ya. Contoh kayak gue guys, ini kita langsung lanjut lagi teman-teman perjalanan si Ucok ini, yang dimana terakhir kalinya itu dia gelut ya guys ya, gelut bersama anak warnet, dimana gara-garanya guys ya dia tuh ketrigger gitu loh cuy. Ketrigger gara-gara temennya beban, atau kalau misalnya bukan temennya ya dia sendiri yang beban ya guys ya. Dan ini dia nih, kalian bisa lihat guys, kalahkan preman warnet dan dua backingannya. Terakhir kali kan dia kalah ya guys ya, dikatain sama si Ucok tuh teman-teman. Main game beban, gelut juga beban atau apa dah gue lupa ya guys ya. Kalian bisa cek teman-teman komentar di bawah, sudah gue pin ya guys ya untuk yang sebelumnya. Dan kali ini kita bakalan let's go keluar dari warnetnya kita, dan kalian bakalan lihat ya guys ya, ini bakal gelut nih teman-teman. 3 versus 1 cuy, gimana ceritanya teman-teman. Gile, udah malam aja nih ya. Nah, ada tuh guys. Buset, banyak tingkah anjir di belakang dah tuh. Cah, 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 cah. Apa sih anjir? Ah, tuh bang, orangnya bang yang sokong betul itu tuh bang. Gila men, 3 orang guys, 3 orang guys. Yang salah siapa ya guys ya? Jelas-jelas kemarin tuh dia yang salah loh teman-teman. Gara-gara dia menggebrek ya guys meja, pam gitu teman-teman. Minyak kita tuh piu gitu loh, terlempar teman-teman. Lah lu lagi. Oke. Okay. Kalian bisa lihat cuy, buset buset buset. Wits wits wits. Oh, lu bocah-bocahnya eh. Gasikat. Mampus lu sekarang eh. Gile men, cupu banget anjir. Manggil backingan-backingan ya guys ya. Oh sini, kamu belum tahu si Ucok ini siapa ya guys ya. Sini lu tau, gua sikat waktu-waktu ya. Sini maju lu semua ya. All in bro, all in bro. Pam pam, nice. Kalian bisa lihat guys si Ucok nih bos. Eh oh, hati-hati guys, hati-hati guys, hati-hati guys, hati-hati guys. Ya teman-teman, kita nggak boleh meremehkan musuh ya guys ya, soalnya musuh kita ada 3. Hati-hati, hati-hati. Wetsat. Hehehe. Gitu dong uang kemampuan kalian bertiga ha. Aduh, bentar restart guys. Wajir. Wah gila main luar nalar cuy si Ucok ya guys ya. Ini lo maju atu-atu. Kita menggunakan yaitu teknik pukul habis itu lari ya guys ya. Soalnya mereka bertiga teman-teman. Coba sendiri. Allah wabar. Wah bahaya guys. Nah ini tadi yang gue maksud guys. Hati-hati teman-teman. Aduh, kabur dulu cuy. Kabur dulu. Tangannya si Ucok udah panas itu teman-teman. Sampai berasap-asap guys ya. Easy bos. Easy bos. Itu dia ya guys ya. Easy. Ya elah. Gitu dong uang kemampuan kalian bertiga ha? Ya elah bro. Gimana sih ini kalian ini? Oke okay. Kita coba ya guys ya. Ini habis ini kemana nih teman-teman? Mari kita tengok. Loh kok gak bisa dikasih kembali? Oh bisa. Set. Balik ke rumah, tidur, besok masuk sekolah. Kalau bingung posisi rumah buka di map aja. Oke okay. Kalau nggak salah rumahnya itu lurusan sana ya guys ya. Dari Pertamina teman-teman. Bentar cuy, nih kayaknya terlalu sensitif banget ini teman-teman. Mana ini sensitifnya, tak turunin aja segini lah ya guys ya. Oke kita lanjut lagi guys ya. Kalau nggak salah masih sensitif teman-teman. Bentar tak kasih ini cuy, rata kiri aja teman-teman. Oke dadah yuk lanjut yuk. Let's go. Kalau nggak salah sih Pertamina. Oh iya betul guys nih, ini namanya Suca ya teman-teman. Oke ini nggak bisa lari kayaknya guys. Oh iya nggak bisa lari. Oke nggak apa-apa cuy, kita sama jalan santuy. Dan gimana guys, si Ucok ini rada-rada ngawur teman-teman tuh. Siapapun orangnya guys tuh, lihat tuh, bisa diajak gelut loh teman-teman. Bahkan aja guys, kalian baru keluar rumah gitu, langsung kalian ajak gelut gitu loh. Siapapun yang ada di depannya kalian teman-teman. Rada-rada ngawur emang ya, si Ucok ini guys ya. Tapi itu kalau misalnya mau diajak lawan, tapi sebenarnya ada lawan-lawan ya guys ya. All in bro. Oke, ini dari teman-teman rumahnya kita, walaupun kita lewatnya dari belakang ya guys. Aku nggak tahu cuy, kenapa kita tidak lewat dari depan teman-teman. Oke, kita masuk. Hap. Nah, capek juga ya hari ini. Tuh bocah pasti bawa rombongan lagi deh tuh besok tuh. Tambah lama gue yang di apa nih? Tambah lama gue yang diusir kali dari waret ini. Ah mau mandi dulu aja lah. Oke, kita mandi dulu guys. Mandi dulu ya, cepir. Kemudian
Nah, ini deh guys ya, untuk rumahnya kita, teman-teman. Apakah besok gue coba ke sekolah aja ya? Soalnya omongan dari si OP Warren sih ada benernya juga. Oke. Ya wajib lah, Uco. Gila lu, Cok. Uco ini kagak pernah masuk deh guys ya. Udah 2 minggu kalau nggak salah guys, gak pernah masuk sekolah, teman-teman. Tapi sekolah atau kagak sih, juga mereka mana peduli sama gue. Tapi masalahnya, gue mau makan apa kalau misalnya nanti kagak bisa bayar kerja ya? Tuh, bayar warnet juga kagak bisa nanti. Waduh. Fix. Gue harus coba besok masuk sekolah. Let's go. Nah, itu guys ya. Oke, tidur guys, tidur guys, tidur guys, tidur guys. Kita turun dulu, turun lo. Dan di sini pun ya guys, gue nggak tahu cuy. Apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya si Uco guys? Apakah mungkin sudah berpisah, teman-teman? Atau mungkin si Uco ini cuman ditinggalkan doang dan dititipin uang doang ya guys ya. Soalnya teman-teman, pas si Uco udah gede ini gak ada sama sekali guys. Entah itu mamanya ataupun bapaknya ya guys ya. Kalau misalnya kita lihat cuy dari kisah sedihnya si Uco kemarin teman-teman, jadi mana guys ya, orang tuanya itu bertengkar dan jadi mana minta cerai ya guys ya. Tapi kalau misalnya udah besarnya gue gak tau guys, apakah mungkin mereka masih sudah baikan ya guys ya, sudah baikan atau mungkin sudah cerai cuy. Dan guys, bentar guys ya. Ini kenapa kagak mau jalan nonton lomba ngebug game-nya nih? Sudah di dalam rumahnya ya guys. Kita bakal lanjut. Ayo ke sekolah lo. Namanya sekolah apa, Cok? Weh. Rada-rada tau sih guys, tapi gue suka nih, cuy. Sekolah apa tuh? Sekolah apa, Cok? Gitu guys. Apa, Cok? nih, kita OTW guys. OTW ke sekolahnya kita ya guys ya, bener-bener lomba. Seperti biasa, kalau bisa habis gua relok gitu, mau gak mau kita harus buka pengaturan dulu cuy. Soalnya sensitifnya tuh dia bakalan kayak reset gitu loh teman-teman, walaupun sudah mentok di situ gitu. Kalau nggak salah sekolahnya di mana nih guys? Oh ini guys. Oke, tuh guys. Lah, oh ini loh cuy. Nah baru kelihatan kan, enak ya guys. Oh tadi tuh masih ngerender teman-teman. Oke ini deh nih, sekolah apa cuy? Waduh. Seandainya ini kalau bisa di relief ada guys, ini pasti bagus nih teman-teman. Seandainya cuy ada om-om yang nanya atau siapa atau guru gitu guys ya, guru lain gitu, dan ditanya, "Adek sekolah di mana?" Saya sekolah di apa, Cok? Apa, Cok? Oke, ikuti story. Udah lo ini story. Oh, ke sini dulu, guys. Oke, karakter kita jalan, teman-teman. Cat. Woi, pas spam, bukan dulu pas spam. Lah, kok ditutup, Pak? Aku baru mau masuk loh, Pak. Wah, maaf ya, Dek ya. Kamu kan udah tahu aturannya. Kalau udah lewat 10 menit gerbangnya tuh ditutup. Lo. Kok saya nggak tahu, Pak? Terus saya gimana dong, Pak? Maksudnya masa ya sama anjat, buka dikit aja lah, Pak. Guys, kita pilih coba yang paling atas guys ya. Terus saya gimana dong, Pak? Maksudnya masa iya saya manjat gitu, Pak, ha? Loh, ya nggak bisa gitu tah. Ada-ada aja nih bocil nih. Dah kamu pulang aja sana, besok jangan telat lagi. Ya elah Pak, ya udah deh Pak. Manjat beneran dah nih gua nih. Heh, kenapa Dek? Enggak apa-apa kom, kagak apa-apa. Dadah Pak. Oke. Cih, dasar bocah jam sekarang. Wah gila loh Mer, kita mau menuntut ilmu malah nggak diperbolehin masuk ya guys ya. Ih bisa masuk dari sini? Oh nggak bisa guys. Mau nggak mau kita harus manjat ya guys ya. Ini cari cara masuk ke sekolah, pokoknya lu harus sekolah daripada ntar nggak bisa bayar warnet buat pusreng GG. Ayo guys, di sini kita disuruh cari warung kopi ya guys ya. Warung kopi di mana nih teman-teman? Oh ini nih, nah ini dia nih untuk warung kopinya ya guys ya. Buset cuy, ada om-om botak guys. Tuh kalian kalau bisa berani lawan, lawan aja itu guys, om-om pala botak ya guys ya. Permisi. Tidak segampang itu Ferguso nyuruh gua buat balik lagi gitu. Hah? Biasanya sih di belakang sekolah ada celah dah. Oh, ceritanya ini kita mau lewat belakang ya guys ya. Oi lo. Kenapa? Hah? Lu manggil gua kan, Bang? Bukan, gua manggil kucing. Ya iyalah, lu lawak lu anjir ya. Lu telat dan mau masuk sekolah kan. Manjat aja tuh di belakang sekolah bagian pinggiran tempat anak sono nongkrong tuh. Wah gila men. Dia sudah veteran guys. Soalnya dia alumni anjir. Kok tahu lewat situ aman ya? Iya leh. Udah banyak anak kayak lu manjat lewat situ. Oke lah. Thank you cuy. Thank you cuy. Para men sama alumni ya guys. Thank you cuy. Oke lewat sini. Oh ini guys, kita manjat men. Set. Huts. Hah. Anjir kok ada orang. Wah guys, ada orang ternyata nolongan. Pinggir woy. Pam. Wah gila, ini mengingatkan kita kepada anime Chitoge atau anime apa lagi tuh guys, yang dibilangi gorila guys. Kalian ada tahu gak teman?
Itu cewek terlambat, habis itu dia lewat gerbang, ciu sama makan roti guys ya. Sah 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 piu. Gak lihat guys kalau bisa dibawa ya, itu ada orang cuy. Ini sama kayak begini nih anjir nih. Dua pada. Anjir pakai gara-gara pala pula begini-begini guys. Ngelang ajarnya. Waduh ada-ada aja dah, sial bener gua. Bang, maaf ya bang ya. Gak sengaja bang. Anjir siapa lu, berani-beraninya lu ya sama anak geng motor. Gue minta maaf dah bang, kagak maksud kok. Maaf apa? Lu kira apa aja cukup gitu, ha? Wah guys, jaminan kita dia berantem. Wah parah sih ini cuy. Gua gibeng lu ya, jadi adonan. Wah si anjir guys. Kita udah minta maaf beneran lo guys, tadi itu gak sengaja ya guys ya. Dih majulah sini, nyali lu seberapa gede sih? Lagi lu kenapa ngumpet di dekat semak-semak sih anjir? Mana kelihatan ya guys ya? Kita nih guys. Ah, ah gitu doang bro. Ya elah. Ah. Asyik hati wancir. Untung pas ya guys ya. Awas nanti guys. Nice. Asyik. Mamam kamu. Gitu doang. Cah. Easy boy. Oke lanjut lagi guys. Keren kan sih gamenya, keren guys. Woi bantuin gue woi. Wah si anjir guys. Panggil kroco-kroconya di turnamen. Berani-berani betul mereka manggil kroco-kroco ya guys ya. Wajir cuy. Berapa orang di buset-buset bro. Buset bro ya, betul aja lah bro. Wajir men. Gue gak bisa kemana-mana guys, beneran guys. Tuh liat tuh. Gak bisa bergerak sama sekali kok cuy. Ya ampun. Om tunggu dulu, om. Sabar. Nah begini kek. Sini lu ya. Gue ratain lu waktu-waktu bos. Mampus. Gila Messi Uco. Tuh betapa kayak gimana guys, 1 versus 4 ya guys ya. Kita gimbang semuanya teman-teman. Mampus itu. Kenapa lagi tuh mau salto itu ha? Lu sok-sok iye lu bro. Kena kagak anjir. Mau sok-sok salto kagak kena lah bos. Langsung kita ratakan guys. Gile. Itu dia ya guys ya, kekuatan si Uco teman-teman. Jir baru masuk udah nemu sampah aja dah. Tapi oh ini kita deh guys. Gue kira tadi lawannya kita yang ngomongin ini. Jir baru masuk udah nemu sampah kayak begini. Tapi seru juga ya. Ini SMA. Anjir. Gue kan masih harus nyari kelas lagi. Waduh buang-buang waktu gue aja. Ini udah sampah-sampah nih. Kelas gue kalau kagak salah. Kelas gue 1C udah dimana lagi tuh. Oh gila men. Kita di kelas 1C guys. Let's go. Ayo guys kita masuk dulu teman-teman. Ke kelasnya kita 1C. Ayo ke kelas terus belajar biar pinter bisa cari duit buat warnet biar bisa push rank. Mantap Uco. Oh pasti mamanya dan papanya bangga nih guys. Sini kah bentar ya guys ya. Perpus kantin. Oke kantin ini kelasnya Uco guys. Yang ini guys nih. Kelasnya Uco ini apa anjir, ini tempat nongking. Oh ada tulisannya guys. Gambar tengkorak anjir. Oh yang ini guys. Ini guys masuk guys. Let's go. Masuk di kelasnya kita dulu teman-teman. Nah akhirnya masuk aja di kelasnya kita dia guys ya. Uco pun belajar di kelas tapi abis itu ketiduran. Bagus cok, Uco dasar Uco ya guys ya. Aduh gak ada air si Uco ya guys ya. Anjir turu cuy, anjir men. Si Uco beneran tuh. Loh, heh. Mereka siapa tuh guys? Woi anak belagu, bangun lo. Apaan sih berisik banget dah. Kenapa mereka orang ketakutan cuy? Lo anak cupu yang tadi kan? Oh kita ngomong guys. Lu anak yang cupu yang tadi kan bro. Jalan abis lu sekarang bro. Pasukan gebetor. Serang. Hurra. Wah gila men. Berapa orang tuh anjir berapa orang tuh guys. Buset cuy. Wah gile men. Sama kayak di Troublemaker ya guys. Yang mana kita dikepung kayak begini cuy. Tapi santuy. Kita MC bos. Ingat guys, MC selalu menang. Mau berapa kali pun nih, kecuali nanti guys, ada satu momen yang mana kita harus kalah kalau nggak salah guys ya. Mampus, udah gitu doang kemampuan kalian. Lu kenapa diam-diam di situ baik, bro? Ya elah, so iya pula ngeflip ke belakang, guys. Kalah kayak begitu lo, kenapa lagi di pojokan gitu, ha? Anjir, dia malah main. Anjir, kita akan cuma reset. Nggak boleh merepekan musuh, bro. Itu dia tuh si Uco ya guys ya. Ih gila men. Uco ini gede banget nih guys. Lihat nih. Tuh wah gapat mbak 6 6 cuy. 6 versus 1. Si Uco menang guys.
Betapa gigi bat itu teman-teman. Padahal kerjanya si Ucok cuma main di warnet tok teman-teman. Ya elah lu pada sosoannya berdiri geng motor. Tapi kok cupu. Kena mental nih guys, kena mental nih guys. Besok-besok gak bakalan berangkat sekolah nih cuy. Lawas satu orang aja kalah gitu ya guys. Kalau semua anak cupu kayak lulu pada, gua kuasain aja dari sekalian sekolah. Wah guys, wah cuy, apakah mungkin dia adalah pentolan yang benerannya teman-teman? Jadi ini bocah yang nantain geng motor, ha? Sejak kapan guys? Sejak kapan kita nantangin teman-teman? Yah, siapa lu? Pembela kebenaran nih cerita, ha? Maju lu. Wow, man, dia siapa tuh guys? Ya, disengaja kalian bisa lihat teman-teman. Kita belum ngapa-ngapain sudah langsung kena baling-baling bambu. Matilah kita cuy. Kamu kalah, tentukan langkah selanjutnya. Stop bertarung, spam di arek dengan kekuatan iklan. Guys, ada dua pilihan cuy. Bisa menggunakan kekuatan iklan teman-teman, yaitu kita bangkit lagi atau kita ulangi. Oke, kita ulangi guys. Kita ulangi guys. Nah, jarang-jarang nggak terima kita teman-teman. Oh, memang begitu ceritanya guys. Nih, kita memang wajib sekolah dulu. Masih berani banyak gaya, ha? Yakin mau nguasain sekolah? Jawab. Rafael. Wah, mampus anjir, siapa lagi nih, guys? Kamu buat kekacau lagi ya? Aku laporin guru ya kalau bisa kamu berulah. Enggak, Mel. Cuma lagi bercanda aja kok, Mel. Sorry, Mel. Aku ada urusan, cabut dulu ya. Oh, namanya si Mel-Mel, guys. Siapa, guys? Siapa, guys? Mel-Mel siapa, guys? Meli, Melisa. Dasar selalu aja. Mel. Oh, ada seorang gadis yang dimana tiba-tiba ingin menolong kita. Wah, kalian langsung baper gak sih guys? Bayangkan aja teman-teman, kalian habis jatuh gitu, tiba-tiba ada cewek cantik gitu guys, ya entah dari mana dia datangin teman-teman. Dia nolong kalian gitu loh guys. Kamu gak apa-apa, kamu bisa berdiri. Ditambah lagi kak, ya ampun men, imut banget anjir. Coba guys, kalian bakal lulu nggak guys kalau misalnya kalian seperti ini teman-teman momennya, ya dimana kalian habis jatuh gitu tiba-tiba ada cewek yang nolongin kalian. Kamu nggak apa-apa, loh kok besoknya hilang, loh besoknya hilang anjir, besoknya hilang guys. Alamak, capek nggak bakalan lele. Ditambah lagi misalnya sih, kamu mau aku bantu? Oh my god. Oke, okay, let's go. Mau? Ya elah, cok, ini kesempatan loh, cok. Kita harus mencari yaitu kesempatan dalam kesempitan ya, guys ya. Aduh, cok, tapi gak apa-apa, guys. It's okay, man. Mungkin kalau misalnya tadi posisi si Uco, kita bakal melakukan hal kayak gini, guys. Kita harus bisa bagi sendiri dan kita jangan sampaiin lah, guys ya. Jangan sampai kelihatan lemah di depan cewek kawaii. Oke, okay, let's go. Bisa. Weh, langsung segar guys. Weh, bisa Mel, santuy Mel. Gue gak kenapa-kenapa kok Mel. Hehe, tadi tuh cuma bercanda doang kok. Ayo aku bawa kamu ke UKS loh. Enggak usah Mel, gak perlu. Gak perlu atuh Mel. Gak perlu ya guys ya. Kamu ini jangan sok kuat ya. Kalau ada apa-apa gimana coba. Ya iya sih, ya udah deh gue ikut dah ke UKS. Ya gila men, kita langsung luluh ya guys ya, diantara sama si Amel teman-teman. Ini minuman teh anget, nenekku selalu kasih teh anget setiap aku sakit. Hekaweka, gak salah sih. Biasanya gue juga kalau kagak enak badan tuh minumnya teh anget. Oh, guys, minumannya kita sama. Apakah mungkin kita jodoh dengan si Mel? By the way, nama kamu siapa? Nama aku Melina. Oh iya, aku baru ngeliat kamu hari ini. Kamu Uco bukan? Loh, kamu tahu? Weh, aku terkenal banget ya. Kamu tuh lucu ya Uco. Kebetulan aku tuh ketua kelas. Oh, dia itu ketua kelasnya kita guys. Pantesan dia tahu teman-teman nama kita Uco. Ya elah, kita udah GR. Betul lah kita di ada di kelas yang sama. Gak mungkin aku gak tahu soal anak yang gak ikut MOS dari awal masuk sekolah dan bolos sekolah sampai 2 minggu. Boh, pantesan. Hehehe. Uco maaf ya, aku masih harus rapat OSIS. Aku tinggal dulu ya, cepet sembuh. Oke, makasih Mel. Iya, sama-sama. Ih, gila men, aku tadi betul cowok. Oh iya, nanti kamu tunggu Bu Siska ya. Beliau itu perawat di UKS ini, dadah. Ngantuk banget rasanya gua nunggu susternya nyambi tidur aja dah. Ih gile.
Kita ditolong ya guys ya. Buset, gue ketiduran. Ah, gila men. Kita molet. Kita molet, cerita kita molet ya guys ya. Suster, halo Uco. Nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu di sini. Tadi Melina dia datang ke sini dan sudah kasih tahu ke saya. Oh, Bu Siska ya, Bu? Betul. Nah, dia namanya Bu Siska guys. Ya ampun, men. Gitar Spanyol, cuy. Saya nggak apa-apa kan ya, Bu? Coba saya cek dulu kakimu ya. Loh, kok yang dicek kakinya gua, guys? Loh, Bu, itu palu buat apa, Bu? Wih, anjir, gua jadi ngeri dah. Oh my god, men. Dia megang begini. Ini namanya palu refleks. Buat tes refleks kaki kamu. Kaki saya dipukul gitu, Kak, Bu, sama palu. Kayaknya kagak usah kali ya, Bu, ya. Gak sakit kok, Uco. Melina yang bilang kalau kamu tadi itu sulit jalan tadi. Bahaya kalau misalnya tidak dicek ini. Ya udah deh, Bu, boleh. Tetapi mampus anjir, udah digebuk duluan, guys. Baru yang ngomong tetapi langsung di pang 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 ya, guys ya. Anjir, sakit, Cok. Gegara ditendang keras dia sama si rambut merah. Sial dah, anjir lah, awas aja lu nanti. Oke, aman, hanya lebam saja kok, Uco. Lebam disebut sama, Bu, agak lain sih, Bu, nih. Untung agak patah nih tulang nih, Bu. Untung agak patah nih tulang, Bu. Ya, tulangmu tuh baik-baik aja. Jaga kesehatan kamu dengan baik ya. Kalau kamu nggak kuat sama rasa sakit lebamnya, kamu bisa kompres air dingin ya, Uco. Ih, gila, baik banget, guys. Kita lagi edukasi, teman-teman. Nggak sakit lah, Bu. Gini doang, mah. Dalam hatinya si Uco. Gengsi, anjir. Kalau bilang sakit, iyalah, guys. Apalagi. Ibunya kayak begini ya, guys. Ya, masih muda ini, teman-teman. Oke. Kamu sudah bisa kembali ke kelas ya, Uco. Makasih, Bu Siska. Iya, sama-sama, Uco. Aduh, ada-ada air lah, guys, ya. Oke. Weh, si Melina. Oh, men. Kedatangan Melina selalu ya, guys, ya. Selalu besoknya itu membuat jiwa-jiwa kita tuh adem, anget. Pokoknya bikin apa ya, guys, ya. Kayak, pokoknya enak aja lah gitu loh, guys. Tuh, denger tuh, nonton. Kayak bikin anget aja lah ya, guys, ya. Bikin betah gitu loh. Gimana Uco, kamu udah enakan? Belum nih, masih atit. Masih atit, kamu jangan kayak begitu, Cok. Udah enakan, makanya gue bisa ngikut kelas. Kayaknya masih sedikit deh, gak ada lu sih yang bikin nyaman. Belum nih, masih atit. Coba ya guys, seharusnya kalian pilih di tengah ya guys. Kalian harus pilih di tengah guys, gue cuma mau coba-coba teman-teman. Pilih, apa ya guys, jawabannya berbeda dari sebelumnya gitu loh. Belum nih, masih atit. Anjir, kayak bocil gue, Cok. Ya ampun, ternyata kamu ini kayak anak-anak ya. Wah, tuh kan mampus kan. Apa aku bilang, guys? Anjir, kayak bocil gue, coy. Iya dong, kan kurang kasih sayang. Oh, apakah mungkin ada sebuah kode kreatif? Wah, si Uco ini ngadi-ngadi, guys. Baru pertama kali kenal sama si Melina, langsung dikasih kode-kode kayak begini, guys. Kan kurang, tapi betul juga sih. Kita ini kurang kasih sayang ya, guys ya. Soalnya teman-teman orang tuanya kita sejak kecil itu sudah, apa guys ya? Lebih tepatnya tuh kita kayak anak broken home gitu loh, teman-teman. Terlalu ribut lagi guys ya. Kalian pokoknya wajib cek di part 1 teman-teman. Kalian bisa cek di komentar guys ya, tapin, oke? Kamu ada-ada aja deh. Oh iya, maafnya aku buru-buru mau rapat lagi duluan ya, Uco. Yo. Wih, gila men. Dadah gitu guys ya. Sekarang waktunya gue nyari tahu soal si rambut merah Syahada itu. Aduh, pakai acara lapar segala lagi. Ah. Iya, gue kan kagak makan tadi di start pertama. Jeklar. Oke teman-teman, kurang lebih ya guys ya, story dari game Troublemaker versi Android atau lebih tepatnya adalah berada di sekolah. Untuk sementara sampai di sini terlebih dahulu, tinggal nunggu next update-nya lagi. Nanti kalau misalnya update, kalian bisa guys ya komentar di bawah, cuy. Siapa tahu satu minggu lagi atau satu bulan lagi guys, atau mungkin nggak sampai satu minggu, kalian komentar aja guys ya. Kembali ke sini teman-teman, kasih tau gua kalau misalnya gamenya sudah update story. Nanti kita bakalan lanjutin sama-sama untuk story dari game Berandal Sekolah. Dan ditambah lagi guys ya, ini pembuat developernya adalah Bang Livander, atau yaitu developer Indonesia guys ya. Game Indonesia ya guys ya. Kalian wajib cobain teman-teman, soalnya gamenya seru. Ini sama kayak Troublemaker, tapi ini versi Android-nya. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe. Semoga kalian cocok ya. Kalau cek ada lah bahagia. Saya ada pas yang kasih semua. Ya, sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua, cuy. Gua sama sekali terima kasih pada kalian semua. Terus komentar, gua sama lu kesusukan. Ya, penting. So, buat pastinya. Bye. Dadah.